Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sedang berada di Jalan Akasia, ini daerah di Pamulang Timur ya Pak ya. Nah, sekarang saya sedang bersama Pak RW 12, dimana beliau saat ini membuatkan kegiatan untuk warga di sekitarnya di tempat beliau bertugas sebagai RW ya. Ternyata luar biasa, 2 tahun kita tidak ada kegiatan sosial ya Pak RW. Dan ternyata ini sambutan luar biasa, aneka lomba yang dilaksanakan di daerah sini benar-benar sangat menghibur warganya. Dan tadi Pak RW bilang bahwa kegiatan kita tujuan untuk mengingat para pejuang bangsa yang berjuang keras untuk memperbutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sahabat Longchannel dimanapun berada, kami minta dukungannya dan nanti acaranya akan ditutup. Rangkaian acara ini akan ditutup dengan kegiatan jalan warga sama malam seni, alam seni dan budaya. Dan rencana akan ada musik campur sari ya Pak ya. Assalamualaikum Pak RW, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak RW kayaknya meriah banget ini ya, acara Agustusan di RW 12. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan di lingkungan RT 01 RW 12 khususnya kegiatan untuk menyambut HUT RI ke-77 alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Antusias warga sangat luar biasa. Luar biasa. Okay. Untuk di warga RT 01 khususnya. Oke. Okay. Pak, kegiatan yang akan dilaksanakan apa aja nih Pak? Rangkaian kegiatannya di RW 12 ini Pak? Untuk rangkaian kegiatan-kegiatan sudah dimulai dan diawali itu dengan futsal anak-anak. Dan selebihnya juga futsal ibu-ibu. Ibu-ibu juga ada. Ada. Kebetulan malam ini voli. Ya, bola voli dari tim bapak-bapak. Tapi memakai seragam daster semua ini. Nah, hiburan ya Pak ya? Hiburan warga. Hiburan ya, supaya warga ini terhibur. Terhibur. Nah. Tapi kenyataannya juga banyak yang terhibur ini. Betul, betul. Banyak yang nonton juga kan? Iya, benar. Oh ya Pak, nanti rangkaian acara Agustusan di sini ditutup dan kegiatan apa? Saya dengar kan ada panggung hiburan sama jalan-jalan santai. Ya, nanti sampai menjelang malam resepsi itu di RT 01 itu di tanggal 28. Tapi sebelumnya paginya kita adakan gerak jalan khusus warga RT 01 RW 12. Oh, khusus RT 01 RW 12 saja. Iya, khusus warga RT 01 RW 12 nanti ada kegiatan gerak jalan paginya. Malamnya langsung dilaksanakan malam resepsi. Oke. Pak, nih terakhir nih, harapan Bapak atas kegiatan ini ya Pak, untuk warga itu apa nih Pak, harapannya Pak? Harapannya yang jelas kan sebenarnya bagaimana kita mengenang para leluhur, para pejuang. Para pejuang. Dengan kegiatan-kegiatan ini minimal para warga itu paham betul gitu. Betapa sulitnya pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada prinsipnya kita tinggal menjaga, ya, menjaga perjuangan itu, ya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan khususnya yang positif. Malam ini juga ada kegiatan tenis meja, 3 RT, 1 RW ada 3 RT, jadi ada perwakilan 01, 02, 03. Malam ini juga berlangsung berbarengan ya Pak ya di RT lain. Tadi saya sudah pakai seragam tenis langsung di sini. Katanya ikut lomba ya berpartisipasi untuk warga. Oke, terima kasih Pak RW ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.